every motorcyclist, there's a fiery soul ready to defy destiny and conquer the roads like a forgotten hero. And now, the wait is over. This masterpiece is the emblem of an epic adventure that awaits you. KYT. A brand that has etched its name in the racing legends invites you to immerse yourself in a boundless journey. Take control. Challenge the limits. Experience the thrill of a true MotoGP rider. KX One Race is here. Oke, bareng lagi di MSGP untuk musim 2024 official. Lemas banget. Ini nyetir 2 jam ini gara-gara gak -gara -gara ada e-toll card. Ah, parah. E-toll management. E-toll management. Enggak, enggak. Karena mereka memang lagi gak dijual di minimarket manapun oh, juga. Gak gitu. tahu kenapa. Cuman, aku mau ngasih ucapan terima kasih dulu kepada sponsor MSGP, yep. Federal Oil. Yap. Sudah sangat setia sama kita. Yes. Lalu, KYT yes. juga sangat setia sama kita. Udah yes. musim yang sama ya, dengan Federal Oil, dengan helm yang baru, helm baru akhirnya karbon. Iya, lalu beautiful banget. Sponsor kita yang lain, riding style udah ngasih kita baju, selalu rider sport, spesialis giveaway, toko apparel terbesar di Indonesia juga. Untuk tahun kedua bersama sama kita. Dengan bantuan mereka kita bisa lanjut MSGP dengan kualitas terbaik. dan berterima kasih juga untuk jalan-jalan uh, ke Qatar kemarin eh. ya, yeah. uh, meskipun bukan sponsor channel tapi sponsor pribadi. Yeah. Kemarin punya kesempatan untuk pergi ke Qatar yeah. langsung saksikan race pertama season yeah. ini dan uh, seru ba seru banget karena kita dapat uh, banyak inside info, gosip, ya gosip dan segala macam <tuh> dan uh, ini kita lanjut aja dengan GP Qatar. Iya. Aku mau title ini punya title The Professor. Zarko <laughs> The Professor is Peko. Oh bukan Zarko ya? Nah, bukan. Dia selesai dengan uh, menang di Valencia, dan mulai season ini dengan menang dengan copy paste sebetulnya. Di mana Jorge Martin menang di sprint race, race dan peko banyak ya menang race. di main race berapa kali kita lihat kayak begitu iya. apalagi akhir season apa namanya tahun lalu sebelum bicara detail soal peko Martin dan yang lain-lain mungkin Pak <tuh> nanti bisa bantu kita untuk masukin uh, hasil sementara hmm. bukan hasil sementara sih hasil race seri, seri pertama <tuh> seri pertama uh, dari sprint race kita baca dulu, tolong ya pandu masukin sprint hmm. race dulu, sama uh, sesudah itu kita main race. Kalau di sprint race itu yang jelas, uh, Jorge Martin, Jorge Martin yang menang kemarin dengan race yang uh, super fast, yang luar biasa juga. Nomor dua, Brad Binder, sama juga Mister Brad Binder. mortiga Adala. Paerte. Paerte. Di Mana di Rezian, Pangiangse, Betugna, Mangilang. Mangilang, eh, Francesco Bagnaia, Mark Marquez, Enea Bastianini, Alex Marquez, Pedro Acosta, Maverick Vignale, Jack Miller, Dan Marco Bezecchi, Ian lain, lain, Quartararo, Oliveira, Fernandez, Mir, Zarco, Rins. Fernandez, Augusto, Nakagami, Morbidelli Dan Luca Marini Colochi tebizzara Menres Paling Menari Pogna eh, Francesco Brad Jorge, Mark, Nea Alex Fabio, Alex, Pedro, Maverick, Fabio Johan Marco Miguel, Alex, Augusto, Franco Takagaki, Luca, Dan, Jack By name, yeah. <laughs> biar bikin bingung aja mm. di rumah semua orang. Saya kan suka yeah. ganti-ganti. Oke okay lah. Selain ini kita mulai, mulai evaluasi, mulai komen-komen, mulai bagi-bagi kepada teman-teman di rumah semua. Oke, okay, nomor satu saya mau bicara soal apa namanya satu ya. Nomor satu adalah konfirmasi bahwa di sprint race itu Jorge Martin spesialis Meskipun punya masalah Ya udah 10 udah kali berapa menang masalah, ya masalah Ya Dan di main race uh, Spesialis adalah Peko banyak ya, ya. Dengan 2, 12 kali Ya Ya secara total menang Dan uh, Dia menang 4 kali Sprint race ya uh, Apa yang menarik Kemarin Sepi <laughs> Betul juga sih Kalau <laughs> Kalau di Qatar guys apa nape penunjungnya bisa dibilang gak ada. Masuknya ada tapi waduh Sepi. sedih deh. Sedih Se banget liatnya. Tapi, Apalagi, tapi bagusnya di pit kita bebas. Iya, tapi, Karena orangnya di pit gak ada hampir gak ada. Dan kita bebas banget. Katamu pembalap santai-santai nah, bicara gosip. sama gosip dan segala macem. Tapi ya, sedih liatnya. Kenapa? Karena mungkin eh, orang Qatar itu lebih suka Formula 1 dari MotoGP dan masuk bulan puasa masuk guam puasa dan selain itu adalah cara mereka menjual tiket itu mereka menjual tiket satu paket dengan beberapa event. race and event yang lain di dalam satu tahun di tahun 2024 hmm. di mana harga jadi mahal jadi mungkin juga apa namanya penaruh untuk fans-fans yang misalnya pengen nonton tapi nggak mampu ya eh, selain ini Eh, nomor satu ke apa yang menarik itu dari Peko kemarin yang saya angkat topi sama dia adalah bahwa tetap pakai nomor satu di fairing itu tersebut dan itu sangat berat bro ya karena dia melawan sangat, ini melawan apapun karena biasanya kalau kita bicara pembalap pembalap uh, legend seperti Barishin di mana dia jadi dua kali dua kali juara dunia dia itu juga selalu pakai nomor tujuh Uh, Valentino Rossi, Mar Marquez. Ada yang berani ya. Ada yang berani yang ganti. Tapi dengan confidence, dengan apa namanya uh, keyakinan dia sendiri uh, bahwa dia masih taruh nomor satu di fairing itu karena dia memang nomor satu dan dia mau kirim pesan kepada semuanya, eh, champion di sini aku dua kali juara dunia. Siapapun yang lain harus Lawan saya. Mm -hmm. Dia jadi target. Betul. Sorry. Dia jadi target eh, kepada semua pembalap yang lain. Dan saya angkat topi untuk itu. Mm -hmm. Keberanian itu. Eh, kenapa Peko bisa perform kayak begitu? Nomor satu karena dia udah lupa. Dengan crash. Oh, Sebelum-sebelumnya ya. Sebelum-sebelumnya yang bikin dia goyang. Sampai tahun lalu meskipun bisa jadi juara dunia. Dia... Strong banget dan confident banget, kenapa bro? Karena dia pakai motor GP24 yang step up. Meskipun kemarin ada masalah juga, motor itu ya, tapi dia punya margin untuk improve, karena baru. Ya kan, belum kenal. Nomor-nomor yang penting lagi ya, sesuatu yang penting lagi dia dapat kontrak udah dua tahun tanda tangan. Ya. Itu pinter sekali tim. Akhirnya berubah. Tim Ducati, dia langsung kontrak Peko Banyaya sebelum season mulai. Kenapa dia lakukan itu? Karena pembalap itu nggak bingung. Dia udah tahu bahwa selama dua tahun dia akan ada di tim yang tersebut, di mana dia udah dua kali juara dunia, di mana dia percaya sekali dan udah jadi seperti keluarga sendiri. Dengan gaji 7 juta. Dengan euro gaji musim. gede banget. Jadi dua musim 15 juta euro. Juta 200 euro. M. Iya itu. 220 itu, m. Ya. Kepercayaan dari tim sendiri dengan naik gaji ya bisa dibilang segitu tinggi bikin Peko itu confidence sekali dan kemarin dia apa namanya tunjukin kepada orang meskipun di sprint race bro dia selesai di nomor 4 mana dia punya sprint race itu kencang sekali kemarin sprint race itu selesai 11 second lebih cepat Daripada dibanding musim lalu. musim lalu di Qatar bulan November nanti kita kasih tahu kenapa bisa lebih hmm. cepat dan di main race selesai hampir 15 detik lebih kencang daripada dibanding tahun lalu. Hmm. Nanti kita kasih tahu kenapa. Kenapa hmm. ini bisa terjadi? Karena ada ada kenapanya dong. Hmm. Gak mungkin tiba-tiba ya. Um, tapi uh, Peko itu kerja. Aku lihat dia nggak panik hari 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 Sabtu meskipun dia waktu di kualifikasi juga struggle. Uh, dia nggak dapat pole. Dia selesai di nomor 4. dengan masalah chattering dari roda belakang. Yang punya masalah catering ini bukan cuma Peko doang. Itu yang punya juga Martin dan yang punya juga Enea Bastian ini. Semua GP24 ya? jadinya apa namanya dia nggak panikan karena dia tahu bahwa tim dia sendiri bisa atasin masalah ini dengan belajar data. Aku lihat kemarin di pit ada apa namanya Gigi Delinya tiba-tiba diberhentiin sama Carletto. Dia buru-buru Ya ditanya abis habis print race, buru-buru ya, dia bawa komputer. Ditanya kamu sini sebentar bicara, dia bilang sorry sorry aku nggak bisa, aku banyak masalah harus urusin masalah hmm. motor hari ini dan saya harus kerja keras di komputer dan sama insinyur insinyurnya Artinya apa? Itu langsung Gigi Delinya sama timnya tuh ambil keputusan untuk apa namanya koreksi? Kenapa mereka bisa secepat itu koreksi masalah itu? Karena mereka punya data dari 8 motor, bro. Karena motor GP23 itu, meskipun GP23 tetap dilihat. Hmm. Setupnya dan segala macam untuk mengerti bedanya antara yang baru di mana dan kenapa. Kalau kamu dapat data dari 8 motor tersebut, bro, itu pasti... Enggak lebih mudah. Ya, lebih mudah untuk belajar. Dan mereka, dia nggak panikan, pegas santai karena dia tahu main race nya itu itu penting di di sprint race penting dapat poin itu penting sekali tapi jangan sampai angus tapi nggak penting ambil risiko di, full dan jatuh cedera atau apa karena uh, cake nya apa kuenya yang paling gede hmm? itu adalah di hari di, minggu iya, iya. jadinya dia tahu dan dia tahu bahwa dia kalau long race dia tuh beda iya. um, dan mereka belajar dan Peko di long race memang fantastik. Dia ngapain? Yang nomor pertama dia lakukan apa? Dia tahu bahwa kalau mau menang, di start dia harus di depan. Penting sekali di depan. Kenapa Martin? Nanti kita ini, ini penting sekali. Martin di depan di sprint race nggak ada yang bisa lawan. Peko di sprint race nggak ada yang bisa. Lawan. Karena dengan masalah pressure ban tetap dikecilin, tetap ada peraturan baru dikecilin 0.8 tetapi eh, tetap aja kalau di depan pasti nggak ada yang ganggu. Berarti artinya apa? Temperaturnya banyak nggak naik karena dapat angin banyak. Nggak ada aerodinamik dari motor lain. Pressure tetap stabil dan bisa dorong senak mungkin. Kalau kamu lihat kemarin di belakang itu selain di belakang-belakang itu yang overtake itu susahnya senamati juga. Kenapa? Kalau kita dekatin yang depan, ban pressure naik, handlingnya jadi susah. Kesedot di R1. Harus jauh lagi. Mau overtake di R1. Iya, segala macam. Jadi, Peko tahu langsung dia startnya luar biasa di depan dan dari awal dia punya pace-nya itu gila. Apa yang bedanya juga? Cara membawa motor. Dia lebih sopan bisa dibilang. Nggak agresif. Halus. Lebih halus. Uh, line lainnya di corner speed lebih lebih bulat ya jadinya dia nggak taruh ban itu ban belakang under pressure dan dengan cara mengganti uh, riding style dan dengan data-data yang dikolek dan koreksi dari tim sendiri dia bisa lakukan race yang sempurna kenapa setiap kali ada yang Brad Binder mau dekatin dia itu speed up yeah. setiap lain apa nama dia dia nggak pernah bahaya kemarin sebetulnya nggak pernah nggak pernah apa selain awal awalnya res res lap lap pertama di mana Binder coba overtake selain itu dia itu sempurna bro. Itu adalah karakter dari pembalap di mana nggak panikan, di mana kerja keras sekali sama tim untuk hari minggunya kasih 110 persen. Itu namanya apa? Itu adalah true champion. Itu adalah peko banyaya yang berbeda jauh dari tahun pertama atau tahun kedua jadi juara dunia. Peko Banyaya yang apa namanya uh, sabar, oke. Okay? Selain itu kita harus bicara soal Jorge Martin. Di mana bedanya apa? Waktu di Sprint Race dia tuh luar biasa start di depan meskipun, <coughs> sorry guys, punya masalah chattering itu dan dia khawatir sekali apa namanya di uh, Main Race dia terlalu konservatif. Kenapa bro? Waktu di Sprint Race dia lihat bahwa setelah 11 lap ban belakang dia udah habis dan dia takut bahwa itu terjadi juga jadi startnya lebih konservatif startnya di belakang dia mau 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 atur ban manage ban dengan lebih baik dengan harapan bahwa terakhirnya dia bisa nyusul dan lewat ya. tapi ternyata tuh dia nggak bisa lakukan itu karena strategi paling benar itu adalah di depan ya eh, dan saya lihat waktu di starting grid aku perhatikan perhatiin banget bahwa Jorge sangat Tegang um, Tegang banget Waktu dia jalan di pit kita lihat sendiri yeah, yeah, yeah. Dia orangnya tegangnya setengah mati Kalau kamu lihat Peko <laughs> Santainya setengah santai, mati Santai ketemu fans ketemu... Ya dia santai Itu yang yang saya bisa lihat dari Jorge Jorge adalah pembalap Extremely Sangat-sangat cepat Sangat-sangat bagus Tetapi masih punya uh, Karakter Yang sifatnya yang masih harus diatur sedikit dengan timnya itu bro bedanya ya. meskipun angka topi sama kualitas kalau Tengah, kencang sih kencang ya kencang ya bisa dibilang bahwa kalau tahun lalu di main race dia selesai di posisi 12 tahun ini dia di sprint race benar dan di race ketiga masih panjang sekali dan dia adalah salah satu contender hmm. untuk championship ini pasti eh, kita mau bicara soal dua ini dulu dan Kenapa apa namanya race ini sprint race dan race utama kencang sekali dan selesai hmm. apa namanya 11 second sama 15 second lebih cepat dibanding tahun lalu nomor satu kenapa karena ban Michelin pasti uh, lebih bagus lagi kan mereka itu punya uh, evolusi ya bisa dibilang yeah. ya, evolusi setiap tahun kan punya data baru setiap tahun itu apa namanya Michelin kerja lebih keras untuk kasih apa namanya quality hmm. yang lebih tinggi nomor dua adalah aspal aspal sendiri itu kalau kita November itu to total baru waktu itu ya hmm. mungkin uh, apa namanya uh, gripnya nggak sesempurna sesudah enam bulan lewat kenapa di dalam enam bulan kan di enam bulan yeah, di yeah. kan banyak banyak race yeah, yeah. jadi apa nama rubber yang di atas aspal juga lebih banyak hmm. dan um, eh, satu lagi adalah bahwa satu faktor menurut saya penting bahwa Moto3 sama Moto2 tahun ini nggak pakai Dallop, tapi pakai Pirelli. Pirelli. Dan Pirelli punya karakteristik mungkin lebih cocok dengan Michelin. Jadi kalau di kalau Moto3 sama Moto2 apa namanya ban yang mereka ketinggalan di asfalnya itu lebih cocok berarti itu apa namanya pace nya dan speednya nya yeah. bisa lebih kencang. Nah selain itu ada apa? Evolusi dari aerodinamik artinya apa kita udah bicara bukan top speednya tapi rolling speednya oh, rolling speednya di rolling bidang. speednya dengan aerodinamik yang baru nggak lebih cepat dari jadi semua komponen ini selain ini juga pressure ban yang diturunin yeah. ya pasti semua komponen ini uh, bantu untuk uh, punya uh, apa namanya um, uh, total speed atau total waktu lebih lebih cepat dibanding tahun lalu um, Uh, uh, selain ini apa namanya kita harus lanjut dengan dengan uh, sebelum saya bicara Brad Binder ya eh, sama KTM aku mau bicara soal dua orang kemarin yang debut baru hmm. baru <laughs> tapi aku bicara bersama karena yeah. ini penting dilihat bersama yeah, yeah, yeah. debut baru siapa yang debut baru kemarin siapa yang debut bahasa Indonesia debut, eh? yeah, debut, debut ya debut Pedro Acosta Pedro Acosta sama Marc Marquez, Marquez ya yeah. Pedro Acosta karena dari Moto2 ke MotoGP dengan gas-gas uh, Guys Gas-gasnya Pedro Costa adalah KTM Factory Bike ya eh? Cuman tulisannya aja Sama warnanya aja ya, beda. beda Tapi motornya sama yang dipakai Sama Binder dan uh, ya, Jack Miller Beda yang dipakai sama Augusto Fernandez ya. Karena masih pakai yang tahun lalu Hmm Pedro Acosta debut dan Marc Marquez bisa bilang di debut meskipun Marc Marquez sudah kali delapan kali juara mungkin orang di rumah pikir mati itu orang gila ya yeah. bisa dibilang Mar Marquez debut debut di atas Ducati. Iya Di mana dia cuma pegang Honda terus di Honda terus selama 11 season dan selain itu apa namanya Ducati cuma coba coba di uh, Sepang sama di Qatar sebelumnya jadi mm. bisa dibilang bahwa Mar Mark itu belum pegang 100% motornya dan Kemarin itu dia itu sangat-sangat pintar menurut saya. Kenapa? Gak seperti biasa all or nothing. Hmm. Dia tu bijaksana sekali. Oke okay lah dia bikin kesalahan di start, Split di sprint race, race di mana dia harus maksa motornya untuk nyusul lagi dan waktu maksa untuk uh, overtake juga Aleš Espargaro dia bikin kesalahan lebar. Di situ dia mengerti bahwa oke. Okay, ini adalah tempatnya di mana saya hari ini harus selesai di sprint race. Daripada jatuh, dia dapat poin selesai di posisi nomor lima. Itu sangat bijaksana. Bijak. Kenapa? Masalahnya market kemarin kemarin Ke apa? Yang efektif juga jadi masalah juga di... Eh, akibatnya nanti kita lihat di, di main race iya. kemarin. Itu dia malah, aku bukan punya masalah dengan consumption ban belakang. Malah hmm. aku habisin ban depan. Iya. Jadinya, waktu di race itu dia lebih, meskipun startnya bagus, tapi lebih konservatif. Meskipun di tikungan dia lebih cepat dari Martin, karena kelihatan banget bahwa dia beberapa kali udah dekat banget. Yeah, terus tiba-tiba yeah. mundur. Yeah. Terus tiba-tiba dekat. Terus tiba-tiba mundur. Kenapa itu lakukan itu? Balik lagi ke masalah start dari belakang. Balik lagi ke masalah temperaturnya ban depan naik, sama ban pressure itu naik. Jadinya setiap kali dekat. Sulit sekali di handle motornya, dia harus mundur dulu supaya turun. Itu masalahnya apa? Makanya kita lihat sebetulnya kemarin overtaknya di depan sih hampir nggak ada. Nggak mm -hmm. ada sama sekali. Atau yang lakukan overtake banyak, seperti Mr. Pedro Acosta, punya masalah yang berbeda. Iya, habis banyak. Bukan cuma habis banyak, selain habis banyak Pedro Acosta punya masalah uh, full consumption. Dia harus ganti mappingnya ya. karena kalau enggak nggak sampai Finish. habis race. Dan selain itu dia punya masalah di whole shot device. Yang masalah di whole shot device ini Pedro Costa juga punya di sprint race. Waktu startnya kacau banget sampai dia turun berapa posisi. Kalau Pedro Costa di sprint race Enggak punya masalah itu di startnya, dia tuh bisa podium loh kemarin. Atau karena, atau salah lima besar. Karena di sprint race itu jaraknya pendek Betul. dan banyak tidak gak, gak tidak begitu. perlu masalah bensin tidak perlu masalah, masalah ban. ban. Tetapi overallnya menurut saya yang Pedro Acosta lakukan kemarin di main race, aku setuju banget bro. Pembalap yang naik dari Moto2, pembalap yang belum punya pengalaman di MotoGP, beda kalau kamu testing sama race. Beda jauh, beda bro. Sifatnya semuanya beda. Nomor satu karena kalau kamu race, kamu race bersama, start bersama dengan pembalap yang lain semua. Dia nggak pernah start juga bersama dengan pembalap yang lain, karena kan di, di testing kan nggak gak, gak di test start ya. Hmm. ya. Dan selain, I mean, test, di test startnya tapi sendiri sendiri, ya, ya. bukan barang. Dan selain itu apa namanya, dia harus mengerti, oke, okay, kalau saya full out banyak sampai mana, kalau saya full out apa namanya masalahnya apa? Mendingan race seperti dia. Paling minimal kasih tahu bahwa dia punya talenta dan speed dan bisa ke depan daripada yang konservatif dan bikin race yang juga nggak belajar apapun. Jadi aku setuju. Dia coba aku aja. setuju. Aku setuju banget dengan sifatnya race ini untuk Bedrock Pedro. Dan Pedro itu pinter, bro. Pedro itu tuh cepat belajar siapa tahu kamu lihat aja nanti oke okay lah, ini di sini beda untuk Pedro eh, meskipun saya angkat topi menurut saya debutnya dia tuh luar biasa um, dia dapat lap record di race eh. hmm. race lap paling kencang itu Pedro loh kemarin, hmm, okay. jadi untuk lakukan itu, dan, dan, dan yang dapat itu di history dia udah bikin history, karena paling muda hmm. yang dapat lap record apa yang saya ingatin saya waktu debutnya juga HB dulu, waktu, ya dia itu apa namanya? Eh, waktu debut dia udah fighting di depan untuk victory oke okay, lah. Dia jatuh. Kalau Pedro nggak jatuh, tapi ingat, saya talenta yang seperti begitu. Meskipun menurut saya, Pedro lebih daripada itu karena Pedro itu dalam tiga tahun udah dua jadi, dua jadi, gyuaratnya, dua kali juara dunia. Jadi, ekspektasi saya ini, Pedro pasti kalau nggak tahun ini karena MotoGP zaman eh, Mark market debut. Meskipun susah juga waktu itu sama sekarang ini beda karena sekarang ini adalah banyak faktor yang harus dibelajarin dibanding dulu seperti aerodinamik seperti ocean device sama... seperti banyak dan seperti uh, bump pressure seperti... banyak sekali aerodinamik bro iya. yang penting beda 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 sekali nggak bisa dibanding uh, 10 tahun yang 10 lalu 10 tahun, ya? tahun yang lalu sama sekarang tapi aku nggak topi apalagi waktu aku déjà vu. Waktu Pedro Acosta overtake Bar Mark Marquez, aku ingat waktu bar Mark Marquez overtake Rossi uh, yang zaman dulu atau Lorenzo yang overtake uh, Rossi di tahun pertama I di yeah. MotoGP ya. Deja vu, deja vu kayak begitu ya. Karena saya selalu bilang, waktu Mark Marquez berdominasi, akan ada satu saat di mana itu curve-nya itu akan turun. Karena yang baru, bintang baru akan, akan naik. Hai. Sama waktu Valentino Rossi, itu normal. Itu itu, adalah, itu itu circle itu, itu, of life circle of life oke okay, tapi um, mar market apalagi dia masalahnya di race seperti tadi saya bilang ya bro apa karena di pengalamannya di sprint race bandepannya cepat habis dia tuh lebih konservatif bawa motornya dan gak dorong tapi aku nilai 7 race dia kemarin kenapa karena di trek yang di mana sebetulnya dia gak favorit dia ya gak, cuma gak lo ya karena gak terlalu suka di situ dia dapat poin yang penting. Jangan lupa guys. Di Portugal tahun lalu. Dengan onda Honda. Mm -hmm. Itu. Mm -hmm. Dia tuh dapat pole position. Mm -hmm. Meskipun di race itu mundur. Tapi dia dapat pole position. Artinya apa? Bahwa di technical track. Dia bisa perform. Kalau Mark itu lebih tahu motornya. Lebih. Lebih berani. Karena kemarin gak all out. Dia belum berani dorong sampai. Yeah, yeah. Jarang kan jatuh. Karena dia tuh. Dia tahu bahwa kalau mau jadi juara dunia itu harus uh, pinter sekali bro. Pinter sekali di mana kalau kamu tahu di, di tempat tertentu nggak bisa menang harus dapat poin sebanyak mungkin. Dan strategi berbeda sekarang ini, Marmarke berbeda dari Marmarke yang muda. Strategi ini penting yeah. ya, jadi ekspektasi saya besar dan ekspektasi saya tahun ini akan kita saksikan tahun yang luar biasa yeah. soal fight karena bukan bukan cuman market sendiri yang ada di situ itu adalah seorang namanya Brad Binder kenapa Brad Binder the Mad Dog aku 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 lihat bahwa Brad Binder itu punya karakter dan sifatnya kalau di luar race di pit itu extraordinary sangat manis baik dan kalau bicara atau wawancara, di wawancara nah, nah ya. itu sangat tapi kalau di dalam track di atas motor itu jadi anjing benar itu ya, ya. <laughs> itu benar-benar itu wild dog ya aku suka stylenya dia kemarin sliding masuknya dan full power off on ya dan dia usahakan keras jadi menurut saya paling top di sprint race selesai kedua di main race selesai ke dua di mana juga kita saksikan super power engine KPM. KTM. KTM di mana udah beberapa kali overtake Ducati di lurusnya loh. Termasuk Acosta? Iya, termasuk Acosta. Apa nih Acosta penting? Kenapa Brad Binder lakukan selalu di race yang dia nggak bisa lakukan di kualifikasi meskipun di kualifikasi kemarin luar biasa. Kalau kamu belajar tahun lalu, Brad Binder itu selalu perlu motivasi. Kalau di kualifikasi 90% kali bisa dibilang bahwa Jack Miller selalu di depan Binder. Meskipun Jack Miller tahun ini udah forget it ya. Sampai race pertama atau di test. Kemarin sekarang ini motivasi dia siapa? Adalah seorang baru namanya Pedro Costa Yang luar biasa di tim KTM juga naik down dan dia itu di race pertama performa luar biasa. Bisa dibilang stratosferik. Extraordinari. Dan dia nggak mau Brad Binder itu adalah pembalap utama dari KTM bro Gengsi dong Gengsi Makanya dia dorong habis-habisan Luar biasa Makanya bilang guys Aku udah bilang lima orang yang menurut saya Fighting untuk championship Dan Brad Binder adalah salah satunya hmm. um, Ini sekarang kita tanya-tanya dia mana yang lebih bagus KTM Atau Apa namanya Aprilia Meskipun di main race Aprilia. Cuma satu KTM antara tujuh atau enam atau tujuh Ducati iya. oke okay. <laughs> itu loh, Ducati GP23 lagi ada iya. ya KTM ini bagus kenapa atau lebih bagus Aprilia kemarin bikin saya bingung bro sebetulnya karena prediksi saya Alex Espargaro di main race juara kenapa karena waktu saya belajar sprint race dia fantastis bro dia startnya jelek banget sampai turus turun ke posisi 9 kalau saya nggak salah oh, iya. tahun delapan bisa nyusul nyusul makin lama makin kencang di mana pembalap yang lain abis ban dia atau mark sebetulnya yang depan karena forsir lebih depan dia enggak bro malah eh, penultimate hmm. lap dia itu bisa cetak waktunya 152,4 Paling kencang daripada semuanya. Mereka udah 1529, 1528. Dia tuh hampir setengah sekon lebih cepat. Kalau dia startnya benar kemarin di sprint dia menang. Dengan gampang. Tapi posisi tiga oke okay lah. Oke. Okay. Tapi masalah startnya Aprilia ini kronis. Udah bisa dibilang bahwa startnya Aprilia selalu jalan. Memang ada sesuatu yang harus diberesin. Harus diberesin karena kalau kita lihat Alex Maverick eh, Oliveira sama Raul Fernandez selalu startnya oh, kalau Raul Fernandez startnya lebih hebat lagi. Enggak <laughs> start. Enggak start. Ripin. Nanti nanti kita nanti kita bahas juga sekalian. Tapi yang 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 di di main race masalahnya Alex apa? Ban belakang. Kelihatannya dia dapat ban yang dengan masalah sama dengan Martin dulu. Martin ya? dulu. Jadinya dia belum bisa dinilai karena dia nggak beruntung, meskipun dia nggak kasih tahu dan nggak buka, tapi, semua orang, tahu tapi ya? semua orang tahu bahwa dia dapat masalah di ban, di ban belakang. itu sayang sekali sebetulnya karena speednya Aprilia kemarin itu wow wow wow. mungkin di lurusnya bukan paling kencang bro, tapi di tikungan di, 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 di ya. kalau kita bicara, speed, cuma satu-satunya orang Aprilia yang perform itu selalu the old man. iya. kalau kita bicara Vinales kemarin, zero. Um, Binyales, Binyales, bin Kalau bicara Raul Fernandez, ya punya masalah teknikal ya. Oke okay lah, motor mati. Di situ juga waktu motor dia mati sebetulnya kesalahan dari uh, apa Marshall sama race director. Seharusnya di di, di forceir keluar supaya mereka start. Iya dan dia masih malah ngelawan ya. akhirnya jadi. Ya. Bisa jadi karena mereka nggak start lampu merah dan restart lagi. Masalahnya di banyak uh, masalahnya ban belakang dari Alexis Pargaro itu nggak nggak nyala nggak nyala lagi atau keburu mati tahu kan kadang-kadang panas dingin panas, iya, iya, iya. karena mereka nggak sempat pasang tire warmer, iya, tire iya. warmer lagi itu problem ya dan setiap motor punya reaksi berbeda Betul. ya jadi um, ini soal um, soal Aprilia yang yang menurut saya juga uh, apa namanya kalau overallnya dari race kemarin saya bilang lebih kuat KTM ingat nggak kita pernah bahas soal KTM bahwa Waktu di testing itu jelek banget. Belum step up seperti GP24. Tapi aku pernah bahas bilang. Jangan-jangan jangan lupa. Kalau KTM selalu. Aku belajar dari tahun sebelumnya. Aku pernah ada satu yang testing di, di Qatar. Aku pernah bahas soal ini. Bahwa KTM selalu bawa barangnya banyak sekali. Sampai dia testing semua. Dan sampai dia habis tes. Sambil keputusan barang yang mana yang akan dipakai. Dan makanya tesnya jangan dilihat dengan mata yang terlalu tajam karena belum tahu kadang-kadang mm -hmm. juga timnya nggak mau kasih lihat tapi kemarin KTM-nya tuh sangat strong sangat strong dengan seorang Brad Binder di mana kita tahu semuanya sangat kuat dan seorang debut itu namanya Pedro Costa mm -hmm. kalau kita bicara Miller sama Gusto Fernandez ya, sudahlah ya <laughs> saya rasa bro Enggak <laughs> perlu kita uh, kita bicara oke okay. um, Langsung yang sekarang, ke sekarang pembalap, eh, langsung ke tiga pembalap Enggak, yang berurutan. Iya, ya, yang saya mau bicara sedikit soal di San Antonio, iya. yang dia nggak beruntung karena waktu di ice, dia dia ya, di Sprint ya, ya. race ice side, meskipun dia kencang banget dan waktu di race itu lumayan bagus, bagus semuanya. ya, lumayan bagus dan uh, mungkin masih ada sedikit cedera dari dari race karena saya lihat foto hari ini ada kaki yang juga apa namanya mar yeah. dan uh, apa namanya tapi tapi overallnya sih Dija bagus di mana kalau kita bicara teammate-nya itu belum katamu setup -nya. tapi kita lihat kan kita sempat ngobrol sama Dija sempat, ya? sempat nah, karena sempat. Dija uh, secara pribadi kepada MSCP hmm. Dija dan Bastian ini memang cukup dekat sama kita secara pribadi ya dia lihat dia senyumnya dengan aku tanya dia apakah kamu bisa jadi pembalap VR46 paling kencang. Dia ngomong we try we try tetapi senyum bijak nah, Kita dari 2021 ya, sama yang dia. Yang saya tanya sama dia kemarin yang iya. bikin saya paling paling kaget adalah apa bedanya antara GP23 ya. sama GP22? Karena teammate kamu sendiri nggak bisa, bisa ya, ya. Dia bilang sebetulnya enggak ada bedanya. Dia bilang kalau saya bedanya cuman sangat dikit, hmm. tapi kalau saya terasa bahwa sama aja sebetulnya. Tapi bedanya ada bro. I let you know. Apa bedanya antara GP23 sama? Karena peko banyak ya yang explain <coughs> apa bedanya. Apalagi dia jadi juara dunia dengan GP23. Dan ingat waktu awal-awal season dia dia itu struggle, sama Martin eh? juga struggle banget untuk dapat setup hmm. setupnya. Um, bedanya adalah bahwa GP23 adalah bike stop and go. Artinya itu apa? Late braking Cari apex, lurusin motor, dan pakai torsi untuk yeah. keluar. Kalau eh, GP24 lebih rolling speed. Rolling speed lebih tinggi dan cara membawanya berbeda sekali. Yeah. Itu bedanya. No wonder yang paling kencang bawa GP23 adalah Mark Marquez. Selain talenta yang luar biasa. Yeah. Karena memang cara membawa eh, Honda dulu juga stop and stop go. And go yeah. <laughs> eh, no wonder. Jadi mungkin jalan langsung bisa adaptasi dengan cara begitu. Dan eh, Marco Bezzecchi, Levi per Luvak, tu Karnai Tinkita, se per ti Uh, Enea Bastianini Enea Bastianini nggak bisa bawa GP23 Dengan cara stop and go Tapi bisa bawa GP24 karena lebih similar Lebih belok ke GP22 Iya Bastianini lebih bagus ya Bastianini tuh, tahun ini lebih bagus Meskipun ekspektasi saya dari Bastian dia ke podium kemarin podium lebih atau bro. menang, ya. Iya yeah, kenapa? Karena waktu di kualifikasi dia p loh. Iya, iya. Dan saya ekspektasi malah di sprint race Aku yakin bahwa dia bisa podium minimal Not bad Not bad. Not bad. Not bad minimal dia bisa bilang dibilang posisi bisa, 5 dia, dan posisi kalau kita ingat kalau kita ingat tahun lalu di sprint race aja dia udah out oh iya. dengan patah bau oh iya. <laughs> selesai championship dia kalau ini sekarang dia dia bilang aku terlalu konservatif aku terlalu konservatif dalam artinya banyak sekali kemarin pembalapnya konservatif dalam artinya itu mereka karena belajar dari sprint race apa namanya coba tahan banyak supaya taking biasanya kan Bastian ini punya kelebihan itu, iya. di tenarisk ke depan dia kencang sekali naik sampai bisa menang. tapi kemarinnya kayaknya terlalu konservatif, terlalu di belakang, udah gak bisa nyusul juga. Udah terlalu karena terlalu... orang yang di depan juga sangat sangat kencang kita bicara di depan dia ada siapa dulu Marquez itu dia bukan cuman ada Peko ada Martin ada Brad Binder ada Mark Marquez semuanya itu setan dan di belakang ini Marquez juga Iya dan ada satu setan baru lagi yang naik dari belakang sampai depan bikin kaget-kaget yang baru nah, yang yang statement paling menarik dari Pedro Acosta kemarin bro adalah ini eh aku Bukan soal motor, bukan soal kecepatan, bukan soal bahan, bukan bukan teknikal. Yang paling saya bikin kaget kemarin di start bahwa tiba-tiba di samping saya adalah legenda semua. Terus saya tanya sama diri sendiri, napain saya ada di sini? Ya. <laughs> Itu yang yang bikin saya uh, mikir bahwa ini ini pembalap yang bakat, pembalap yang punya talenta. Pembalap yang gak takut sama siapapun dan siapapun ada dia berani overtake dan overtake nya kemarin sangat rapi sangat bagus dia gak e, gak rusuk kiri gak rusuh kanan bro overtake masuk gak salah bagus rapi cara membawa motor juga bagus banget riding style itu sempurna wow wow now it, aku gak mau bahas semua pembalap ya kita secara garis besarnya karena lebih enak apa yang paling penting di depan dan apa yang terjadi antara KTM dan segala macam karena itu adalah um, uh, semua orang bilang bahwa tahun ini uh, tetap Ducati berdominasi dan tetap oke okay lah mungkin benar tetap Ducati mungkin tapi jangan underestimate KTM sama Aprilia karena kita akan saksikan sesuatu yang menarik sangat menarik mau eh. uh, sekarang ini poin yang paling favorit kamu aku mau bicara soal uh, tim Japan. Aku sekarang panggil tim Japan. Tim Japan itu ya Yamaha sama Honda. Honda. Sedih dilihat. Tapi perlu waktu. Lebih sedih Quartararo sih. Tapi perlu waktu juga, Bro. Perlu waktu karena mereka dapat konsesi. Sekarang seharusnya mereka habis habis Argentina yang di mana nggak ada, seharusnya mereka testing di sana. Konsesi pertama mereka pakai Quartararo dan teman-teman Alex Rins. Tetapi nggak jadikan Jadinya kan mereka akan tes di Barcelona Sebelum GP of America Konsesi ini kan Menurut saya kita akan lihat Hasilnya lebih baik daripada Yamaha Dibanding Honda Dari pertengahan season ke depan Karena entusiasme di dalam tim itu Sama Max Bartolini juga Semuanya senang sekali dengan kerjaannya Dan Mario Meregali bilang Kalian akan lihat eh uh, The real Yamaha tahun ini yang bagusnya dari Yamaha Dari Mugello ke depan. Tanda tanya saya besar sekali adalah apakah Fabio mau tunggu atau tidak? Karena benar gosip dari dari Carlo Pernat bahwa Fabio tidak akan kemana mana karena duitnya yang tidak ada yang bisa dari, lebih bayar dari tapi Yamaha. Aku, Tidak 100% setuju bro. Kamu tahu kenapa? Duit itu penting. Dan Tapi Fabio sudah kaya, ya. Duit itu penting, tapi dia masih muda, dia masih lapar. Kalau misalnya, oke okay lah, eh, let's say strateginya dari Aprilia adalah bahwa mungkin duit tahunan gak besar, tapi duit dari podium besar sekali. Ingat gak waktu? Dukati lakukan itu dengan dovizioso, hmm. dan dengan itu Dovizioso prestasi yang luar biasa, yeah, yeah. dan dapat lebih banyak duit daripada tahunan. Hmm. Nah, kalau April ya misalnya bikin, uh, dia 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 nggak punya duit untuk bayar besar langsung, meskipun si grup, piaggio grup sih sebenarnya yeah, yeah. punya juga. Dan dia lakukan strategi di mana dia kasih juga motivasi kepada Quartararo bahwa, eh, aku nggak bisa bayar kamu, saya yamaha tetapi aku kasih prize yang gede. Pokoknya kalau dapat ya. posisi 3, 2, 1 atau juara dunia atau runner up atau apa kamu dapat segini sekian sekian sekian. Nah itu bisa aja. Dan saya nggak tahu kalau memang Fabio itu mau tunggu. Karena pilihannya sebetulnya nggak banyak. Pilihannya adalah mungkin tim Pramak, tapi nggak mungkin. Nggak mungkin. No, dia nggak mungkin ke Dukati. Pilihan adalah cuma adalah Aprilia atau Honda. Orang bilang, oh Honda berani bayar gede. Eh, dari Yamaha ke eh, Honda. Mana mungkin kalau dari Yamaha ke Honda, aku tetap di Yamaha. Kenapa bro? Sama -sama Nomor satu karena dari awal, dari awal aku bawa Yamaha, nggak iya. pernah bawa Honda. Dari awal Yamaha dan lebih lebih cocok dengan motor. Nomor dua, duitnya di sini juga gede. Nomor tiga, kenapa harus dari masalah? Ke masalah, masalah. lain. Kalau di Italia bilang dari panci langsung ke api. Iya, sama aja. <laughs> kalau di panci panas, apalagi di atas api, bro. panas sekali. Nah, jadinya kesempatannya Fabio mungkin adalah cuman... Ya, Kalau memang Pak RT itu ambil keputusan dan bilang, "Aku nggak peduli sekarang ini dengan duit, aku pengen punya motor yang Ngenceng. kencang, dan bikin saya jadi juara dunia lagi." Oke okay, bro. Okay. Kalau soal kalau soal Honda perlu lebih banyak waktu. Ini kita nggak bisa bahas. Kalau perlu memang waktu dan perlu kerja keras, perlu pakai konsesi karena kemarin prestasi prestasi paling bagus. Oke. Okay, pertanyaan tanya saya sekarang lagi prestasi paling bagus di, di Meris kemarin Zarko di Meris. Dia di Meris saya ke 12 Iya. Artinya apa? Apakah Onda harus cuman ikutin eh, Zarko? Uh, apa nama input input dari zarko atau tidak kalau dari dari race kemarin kelihatannya bahwa yang lebih mengerti motornya yang lebih paham motornya meskipun lu kemarin ini bilang dia punya masalah ya ada technical issue kemarin di 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 motor, tapi dia nggak mau jelaskan hmm. apa technical issue jadi guys kalian harus sabar, sabar untuk fans fans dari motor honda Japan tersebut uh, semuanya Yamaha juga motor tuh terakhir saya mau bicara sedikit tentang morbidelli Aku, no no bro bro, aku positif kemarin Oke okay. Kamu pikir dulu Dia tuh di hari Jumatnya nggak dapat full testing juga Karena di P2 eh, Raining ya, yeah. Berarti dia cuma punya P1 eh, P3 kualifikasi sama race eh, Dia nggak pernah ikutin test Sama sekali Dia dari motor Yamaha dengan karakteristik V4 Ke Uh, sorry V4, four cylinder online, kv 4 dan motor tank totally baru, kita harus harus adil bro. Yeah. Motor baru, tim baru, semuanya baru, datang dari dari tahun yang jelek sekali, di mana dia nggak berantun di Portugal jatuh dan cedera, tapi aku lihat data. dia selesai sprint race dengan waktunya 24 detik lebih pelan daripada Martin. Itu banyak sekali, mm. cuma 11 lap. iya yeah dia selesai main race dengan waktunya dari Peko banyak ya 24 detik. Artinya apa? Sama. Sama. Lebih kencang. Ya, Satu lebih second cangg. per lap lebih kencang. Ya. Artinya apa? Perlahan tapi dia udah mulai bisa. Ya kan? kita harus adil. Jangan apa namanya bilang ini adalah world champion. Ini adalah runner up kelas eh, klasmen sementara Boto GP. 2020. 2020. Tapi nggak bisa. Aku yakin bahwa kalau Gino Borsoi kan pinter sekali untuk kerja sama pembalap dia tuh kan jadi mentor juga dari Jorge Martin supaya dia nggak berapi-api. Hmm. Kalau kalau aku dengar ini kemarin berbicara ini dari dari Gino Borsoi sendiri bro, di mana dia bilang kita senang sekali sama Franco sebenarnya karena dia meskipun semuanya ini yang tadi saya apa namanya bahas dia itu step up dan kita yakin bahwa soon dia akan lebih baik. Sekarang untuk, untuk Franco adalah PR besar di di, ya? di nggak bro, di, di race berikutnya di Portugal, di mana dia jatuh dan kena, kena rotak, yeah, yeah. ya? Eh, selain Franco, sekarang kita bicara hmm, langsung Moto2, mm -hmm. karena saya rasa itu udah cukup untuk MotoGP. Wow, eh, berantakan gara-gara ban, yeah. tapi aku suka banget sebenarnya. Yeah, yeah. Orang bilang bahwa Pirelli bisa perform luar biasa kalau kita bilang kalau kalau kita dia destroy semua time attack ya benar. Ya betul. Dia tuh kencang sekali kalau langsung baru kencang banget. Kalau kita bilang bahwa bicara dari uh, juga uh, dari Asian Talent Cup, mm -hmm. mereka pingin pakai Pirelli jauh lebih kencang dari tahun-tahun sebelumnya di Moto3 jauh lebih kencang dari tahun-tahun sebelumnya. Ya. Tapi di Moto2 beda. Kalau di, di yang Talent Cup dan di Moto3 nggak punya masalah sama sekali. Kenapa? Karena power atau torque-nya nggak ada. Mereka pakai lebih banyak rolling speed. Di Moto2 itu torque-nya gede. Mm -hmm. Tiga silinder tiga silinder online pakai Triumph Engine. Di justru torque-nya itu paling besar. Punya masalah kenapa? Karena ban Pirelli jelek? Tidak. Karena mereka belum mengerti setup yang sesuai dengan ban tersebut. Betul nggak bro? Terlihat dari Manuel Gonzales sama, satu lagi si siapa? Banyak, Kanet contohnya, Arbolino, Aldeger, banyak yang kita bicarakan, mereka pilihan ban yang beda-beda, ada SC0 sama SC01, sama kayak yang di Superbike, di mana kalau kita belajar banyak di Superbike itu bro, kita selalu lihat drop kecuali Bautista eh? Hmm. karena mungkin dia enteng sekali. Tapi dropnya dari dari startnya ke selesai race itu dari 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 uh, Johnny Ray, dari uh, Toprak itu selalu signifikan. Hmm. Kemarin juga terjadi kayak begitu. Lap awal awalnya kencang sekali dan lap terakhirnya tuh jauh jauh tiga second empat lebih pelan. Yeah. Menurut saya itu bukan karena banyak jelek, karena mereka belum punya pengalaman untuk setup chassis, suspensi, geometrinya sesuai dengan ban tersebut ya. karakter ban. Perlu waktu dan apalagi kemarin nggak kebantu karena uh, free practice dua dari dari uh, Moto 2 ujanya bukan main, iya. bahasa total. Jadi mereka nggak nggak punya datang lagi untuk. Tapi yang konsisten Forward Racing, bekas MV Agusta. Finish paling belakang dua-duanya. Tapi kenapa, bro? Saya senang dengan sebetulnya kalau mereka harus membelajar juga untuk memanage ban di Moto2 atau ada drop dari Moto2. Nomor satu karena kita di rumah show-nya lebih bagus. Kalau kamu ingat tahun-tahun lalu dengan dengan bandalop yang mereka punya compound sekerasnya setengah mati, nggak pernah habis, nggak hmm, pernah habis. Gak pernah itu habis, dari ya? lap pertama sampai lap terakhir itu konstan aja, waktunya sama aja. Hmm. Tapi ke apa? overtake-nya dikit. Bani dari batu soalnya. Ya, kalau sekarang ini dengan kalau pembalap nggak nggak pinter juga atau setup yang nggak sempurna untuk banyak, dropnya banyak dan kita udah lihat overtake dan ganti posisi dan menarik sekali kemarin bro. Tiba-tiba Aaron Kanet yang dapat pole position, startnya jelek banget, harus nyusul abisin ban karena dia mau nyusul waktu dia nyusul ke depan banyak udah habis dia harus drop ke belakang dia salah pilih ban dia pakai yang soft soalnya yang di depan semua kecuali eh, Bari Baltus itu pakai medium. Oke. Okay. Ya. Eh, jadi jadi faktor ini penting. Aku senang seorang Alonso Lopez kemarin bisa jadi juara karena anak ini waktu data naik di Moto2 langsung wow. Mm -hmm. tahu nggak di 222 di mana dia menang langsung dua race. Tahun lalu dia software banget karena, karena tim nya sendiri itu eksplosif. Aldeger tahun ini dia balik dengan, "Menurut saya, Alonso Lopez ini kita tahu itu eksplosif dan bagus banget." Dan saya senang sekali juga untuk Boscoscuro kuro tim speed up, hmm. tapi motornya Boscoscuro. kuro. Kenapa di dalam empat posisi pertama adalah tiga Boscoscuro? kuro? Artinya apa? Mungkin mereka lebih dapat... Uh, apa namanya? Cocok sekali dengan ya Meskipun Firmin Aldegar selesai di posisi 16 Tapi jangan salah Bahwa Firmin itu juga dapat penalti Karena waktu di praktis itu Dia ganggu lainnya Alcoba Dan dia dapat penalti mm -hmm. Dan selain itu Karena pressure di dia banyak Oke okay, guys, aku kasih tahu ya Bahwa Firmin Aldegar udah tanda tangan kontrak sama Pramak Aku konfirmasi itu di sini, dari aku tahu, ke Aku dengar gosip di dalam pit, aku tanya sama orang Italia sendiri, dalamnya, ada orang dalam, bukan, bukan Carletto, ya, orang hmm. berbeda. Dia bilang dia itu udah orang Pramac. Dan kita udah lihat tahun lalu, sering berdiskusi yeah. dengan Paolo Campinotti. Pressure. Pressure, kenapa under pressure? Kalau kamu lihat di press conference, sebelum hari Kamis itu, sebelum race mulai, weekend ini mulai, semua pembalap itu harus uh, guess. A me ne va se ha pa e anja di Juara disse moja categoria se muapembalap mua MotoGP se muapembalap MotoGP di Moto2 pili uh, Aldeguer di moto di moto pili David Alonso, which I'm very agree mm -hmm. se muangia pili tu Artigna pa dia under pressure carna di Atrasa Favori dia under pressure carna empatraestra empat Kir dia mm -hmm. di Giustrugia uh, di Juara. Dan kemarin jadi nervus gara-gara penalti, start dari belakang, berantakan sekali. Tapi saya yakin, yakin sekali bahwa Firmino Aldeguerre akan jadi salah satu uh, calon juara dunia tahun ini. Sama Haron Kanet, dan uh, Lopez, dan Barry Baltus. Fantastik. Kenapa namanya Barry? Kamu tahu nggak? Gara-gara tahu. Barry Sheen. Bapaknya Barry Baltus itu adalah fansnya Barry Sheen. Makanya dia pakai nomor 7 kalau Saya kamu lihat. Barry Prima. Dia dia pakai nomor 7 juga kan sama kayak eh. Barry Sheen. Eh, Barry Baltus ini terlalu gede dan di Moto3 meskipun talenta ada tapi nggak pernah bisa perform dengan luar biasa. Ya. Dia nggak pernah menang eh, race sama sekali. Ya. Justru dia nggak pernah juga apa uh, namanya podium. Dia justru di sini langsung bikin performa di Kalex yang Kalex yang satu-satunya yang bisa melawan. Apa Bosco <Suro>. namanya Bosco Scuro, Adalah dia uh, Fantastic uh, Selain Barry Bartos Sergio Garcia Star dari posisi delapan belas Dan dia bisa nyusul Empty helmet ya Ya P3 pit, uh, Kalau kita uh, Show Moto2 show Yo. Tapi show paling gede kemarin Di antara tiga-tiga kategori moto tersebut 3. Adalah di Moto3 Karena Seorang namanya Specialist Spesialis dari lap terakhir Mr. David Alonso. Ini fenomena, bro. Dia tuh dari tahun lalu, di mana dia rookie dan empat kali juara. Dia tahun ini itu juga, sebetulnya penulti mile, dia, dia salah di penulti mile. Kenapa? Karena dia, apa namanya, star dari penulti mile ada di posisi enam tapi nggak tahu gimana caranya anak ini di lap terakhir bisa nyusul semua dan kalau start kalau di, di penultimate lap kamu ada di posisi 6 di lap terakhir kamu ada di posisi 6 untuk nyusul itu di moto 3 susah setengah mati loh bro oh iya ya eh, cari posisi eh, strategi itu strategic position itu penting nggak usah paling depan tapi nomor 2, nomor 3 itu penting tiga besar dia dari enam bisa nyusul dengan overtake yang luar biasa dengan dengan yang fantastik dia bisa kalahin seorang namanya Olgado di mana kita tahun lalu semuanya pikir bahwa dia calon juara dunia mm. di mana tahun ini dia dapat lap record, di mana dapat pole position di mana selama 14 lap leading kemarin kelihatan untouchable tapi David Alonso di lap terakhir juga kalahin dia tipis mm. banget jadi angkat topi ikutin anak ini. Olga adalah calon juga apa namanya eh, juara dunia tahun ini di gas gas dan nomor tiga adalah Furuzatu. Furuzatu juga race yang fantastik bro. Furuzatu datang dari Asian hmm. Challenge Cup, datang dari ya ah, satu tahun lalu di moto di moto di moto trim. Eh, aku pikir bahwa Furuzatu ini bisa jadi juara kemarin tapi di lap terakhir bikin sedikit beberapa kesalahan masih bisa selesai di urutan tiga di depan, Riccardo Rossi, orang Italia pertama yang kalah cuma 0.041. Eh, yang yang bisa dibilang sayang kemarin, tabrakan antara apa yang terjadi antara Rueda sama Ortola. Mm -hmm. Itu accident race. Rueda jatuh, kena Ortola, Ortola jatuh, harus start dari paling belakang tapi dia punya speednya yang paling kencang, lebih kencang daripada semua di depan dan dia masih selesai di posisi nomor 9 kalau Ortola kemarin tidak jatuh <ganti> untuk Alonso lawanin orang ini tuh susah karena kita udah lihat dari tahun lalu, Ortola sebetulnya udah jadi guys, follow Moto3 karena sangat menarik eh, aku udah selesai, kita udah selesai, cuma bicara sedikit tentang next race next race dia, Portimao. di Portimao, bukan weekend ini tapi weekend depan lagi di mana tahun lalu Mr. Peko Banyaya Ming menang di sprint race dan menang di main race. Tapi aku ngasih tahu ya, uh, minggu depan juga tetap ada, tapi sedikit banget, 10 menit mungkin videonya. Itu semua gosip-gosip kita dari Carleto. Anda yang. Enggak, bisa bisa sekarang aja deh, baru kalau kamu mau gabung karena khusus 10 menit itu gabung aja kamu mau aja, digabung yaudah. ya udah nanti aja. kita gabung ada gabung juga aja. pembicaraan kita dengan Mr. Carletto atau ya. Pernat bekas manajer Valentino Rossi, Dovi Betul. dan sekarang Bastian ini. Rossi, Bastian ini, Mas Biagi, Mas Biagi banyak lah. Semuanya lah. Ya. Ada di sini. Oke, okay? okay. Habis ini Oke, okay? selamat berbuka puasa. Eh, selamat tarawih ya. Yeah. Ciao guys. Ciao. Ciao, ciao. Oke okay guys, gua bareng lagi sama Om Carletto mau tanya. This is what is your prediction for uh, Enea? Well, Enea is in a very good condition. I have... Uh, Enea is a six year that i in I think in this period is the best Enea of the last six years. Mentally, physically, and I think so that uh, Enea challenged this title. Uh, I must be lucky because last year you remember the first race in the uh, in the sprint race, on the first lap, Marini, yeah. uh, make sucked him on the second. Okay. Now, Marini, hopefully, is, one day, is in the back. Ah, <laughs> okay. Very honest question. Answer, very honest. Just uh, joking, joking. And Enea? Enea probably will be challenged the world okay. It's not easy because there is many riders. Uh Pagnaia for sure, Martin for sure, Marcus Quest and Mark, Binder, Bezzechi I don't know, but uh, the surprise for me is a different point. The surprise because last year was without bike, you remember? And in this situation one either or go down o make a good result. You make a Now is in the good team, good bike. It is him, it's, uh, it's the same the last five or six races or still. It maybe it's a surprise, maybe. But if I have something for the future, uh, I that Bagnaia, Martin, Bastianini. the three people that challenge the world after in the second line? Second line, very close. I put uh, Mark, Mar Mark Marquez a Binder, maybe for the cup of tea. Pedro Costa is another surprise, eh? because he arrived. For sure, there is one thing that the people don't understand. Uh, Pedro Costa make some tests in uh, Malaysia uh, for six days. A year, make a test the last week for today. When we make the test, for sure it's more easy. The problem will be when we start, for example, Portugal, we have never raised the and we have the situation of Pedroza in this race, not in this, for sure he's a big talent. Good. And uh, this is a bit tricky question. Uh, Enea, everybody wants to get Enea. Uh, is it going to affect his focus? Because like, we know Aprilia is desperate to get him, like many, many teams. The problem is now, the Enea speaks to me very clearly. To me, Carlo, if I make a result, I become dependent on the result, every time, everywhere. My preference list is Ducati, Aprilia Cartieri is a three bike he want for the future. First of all, Ducati Fischer. Second, uh, o Aprilia Cartieri. This is the, the value that he told me for the future. Now we need to, uh, to see four or five races because nobody knows the situation. I'm sure that in four or five races, uh, Ducati decided. Uh, the captain decided, the decided. But they need the four or five races, everything. The, the, only, the only rider that is possible to move before is Quartararo, Fabio. Because for sure, the tried to have him, but he wants a lot of money that the player doesn't have. And my opinion, he stay in uh, Yamaha for two seasons. Maka work now with Marmerini, with the new Ducati, Massimo Bartolini, a very good man. And after we have the same Martin. Martin for sure is a little bit upset with Ducati because it's not an official team. And maybe he try to move in Honda, why not? If Honda makes a good bike, he asked for the lot of money, Honda 15. Maybe Eight. And the last one, Tony you MotoGP Tony Arbolino, no, uh, Arbolino uh, Last year he made the first half season in a very good way. Was uh, in uh, either for 25 points with uh, uh, <laughs> the Costa. The second part was a disaster. Probably on the point of view psychological. I don't know what happens. And uh, there is no space uh, for the Moto The only rider that uh, overtake MotoGP was uh, Pedro Costa. No other uh, rider. It's difficult for him. This uh, for Tony is uh, the more important season for him life in Canada. If we make a very nice good uh, championship and we change uh, the, the, the world champion till the last race. Uh, It's possible to move in mobility. If you don't make a result, uh, it's so difficult. Wow. Very straightforward from the legendary manager. So, guys, if you want to success in career and everything, listen what he said. Straightforward. Thank you very much. Ciao, guys. Ciao from Carlo.